Jakarta BIN bersama Megawati Hangestri Pertiwi diambang rekor kemenangan terpanjang di Proliga 2024 sektor putri ketika menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Megawati berkesempatan melampaui rekor yang pernah dia persembahkan bagi Daejeon Jungkwan JNG Red Sparks di Liga Voli Korea 2023-2024. Jakarta BIN akan melakoni pertandingan terakhir di fase reguler melawan Jakarta Popsivo Polwan, Minggu, 23 Juni 2024, di Gor Pangsuma, Pontianak, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim, ini menjadi laga krusial. Karena akan menentukan siapa yang akan finish di posisi pertama pada tabel klasemen Proliga 2024 fase reguler, putaran pertama dan dua, saat ini Popsivo Polwan masih menduduki singgasana klasemen dengan raihan 28 poin dari 9 kemenangan. Angka yang sama juga dibukukan Megawati Hangestri dan kawan-kawan di posisi runner-up, akan tetapi yang membedakan posisi kedua tim ialah Popsivo Polwan memiliki rasio set lebih baik, 31-11, ketimbang Jakarta BIN, 30-11. Di sisi lain, Jakarta BIN yang diperkuat opositen nomor 1 di Timnas Voli Putri Indonesia ini memiliki kepentingan tersendiri. Andai memetik kemenangan, maka skuad asuhan Dania Sriwacara Mamakul membukukan rekor kemenangan terpanjang Proliga 2024 di fase reguler. Bagi BIN, ada kebanggaan yang muncul jika berhasil mengalahkan Popsivo nanti.